Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Salam sejahtera, salam sehat selalu ya buat kita semua, buat para pemirsa Pangadang Official. Hari ini tanggal 27 Juli, tepatnya hari Selasa ya teman-teman ya, 2022. Dari Pul Bogor melaporkan informasi seputar keberangkatan ya teman-teman ya. Di sini terparkir ada 2 unit bus ALS yang akan berangkat hari ini, ALS 333 ya teman-teman ya, legendaris Bogor ya. ALS 33 ini dikemudikan oleh Bang Abdi ya. Bang Abdi ini ex pejuang mahar ALS 248 trip Jogja teman-teman. Nah untuk keberangkatan besok tanggal 28 akan diisi ALS 043 yang baru tiba dari kota Medan tadi malam ya teman-teman ya. Suasana di pul karena masih jam 11.30 masih belum terlampau ramai ya teman-teman ya. Untuk informasi cuaca di Kota Bogor hari ini cerah, belum terlalu panas. Tapi di sini sudah ada beberapa penumpang ya yang akan menuju Kota Medan ya. Sudah berada di ruang tunggu ya teman-teman ya. Coba kita lihat dari dekat ya teman-teman ya, ALS 333 nya ya. Untuk reservasi tiket, pengiriman paket dan lain-lain bisa datang ke Pul ALS Bogor Jalan Raya Kayu Manis, nanti bisa di ruangan yang warna oranye ya. Nah itu kantornya untuk reservasi tiket ya teman-teman. Wah. Nanti bisa langsung datang ke sini untuk pengiriman paket penumpang yang mau tujuan kota Sumatera, terutama di lintas tengah ya teman-teman ya. Untuk informasi harga tiket sampai hari ini per tanggal 27 Juli tiket Bogor Medan itu masih 460 teman-teman. Kalau untuk pengiriman paket bisa langsung datang ke bisa langsung datang sendiri ke sini ya. Untuk sasisnya Mercedes-Benz OH1521 ya. Kalau untuk karoseri sih sudah rombakan ya teman-teman. Saya kurang tahu pasti ini karoserinya apa. Yang pasti masih cooler ya teman-teman ya. Ini bus cooler yang masih tersisa di Pul ALS Bogor ya teman-teman ya. Makanya dijulukin legendaris Bogor. Ini salah satu bus senior di sini ya. Triple 3 ya teman-teman ya. Wow, ALS 083 tiba lebih awal ya. Kurang lebih sekitar jam 12 kurang 15 tiba di Pul Bogor. Nah beberapa trip terakhir ini salah satu bus yang masuk Bogor itu cepat ya teman-teman ya. Kemarin-kemarin ada kendala sedikit, kendala di solar informasinya. 083 cincunya Pak Dame ya teman-teman ya. Ini tampilan eksteriornya ya teman-teman ya. Untuk sasisnya Mercedes-Benz OH1521 ya. Kalau untuk karoseri sih sudah rombakan ya teman-teman. Saya kurang tahu pasti ini karoserinya apa.
yang pasti masih cooler ya teman-teman ya. Ini bus cooler yang masih tersisa di Pulau Elis Bogor ya teman-teman ya. Makanya dijulukin legendaris Bogor. Ini salah satu bus senior di sini ya. Level 3 ya teman-teman ya. Wow, ALS 083 tiba lebih awal ya, kurang lebih sekitar jam 12 kurang 15. Seperti ini ya teman-teman ya, tampilan interior ALS 033 legendaris Bogor. Masih cooler ya teman-teman ya, 1521 ya. Tapi ini setirnya kok bukan kayak 1521 ya, udah dirubah kayaknya. Nah kalau untuk duduk di hot seatnya 34 ini ya teman-teman ya. Wah, enak banget, lega banget ya. Nih hot seatnya di 34, lega banget ya teman-teman ya. Nih coba kita masuk. Total seatnya ada 44 ya teman-teman ya. Kita duduk di seat 78. Ini posisi 78 ya teman-teman ya. Lega. Walaupun dia economy class tapi masih lega teman-teman. Ya. Ini liputan singkat ya teman-teman ya untuk interior ALS 033 karena mobilnya belum dinyalakan, panas. Wow. Titip rindu buat mama. Sedikit membuat saya terharu ya teman-teman ya. Karena kebetulan saya ditinggal dari kecil sama mama ya, sama yang lahirin saya, ibu ya. Jadi mellow teman-teman. Oke. Sekian dulu ya teman-teman ya. Nanti kita liput keberangkatan ALS 033. Kita lanjut ya.